Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah pemrograman geospasial, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bekerja dengan file S3. Di sini sengaja saya tulis dalam bahasa Inggris ya, save file handling, karena kalau dalam bahasa Indonesia menangani save file kayaknya rancu ya. Jadi di sini yang akan dijelaskan adalah tentang apa itu save file, kemudian tipe datanya apa, kemudian bagaimana sih kita membuat program sehingga kita mampu membaca file save file tersebut. Jadi topiknya untuk kuliah kali ini yang pertama adalah bagaimana melakukan pengaturan ya di window, karena nanti kita akan menggunakan Python bawaan ArcGIS. Di sini versi yang saya gunakan adalah versi ArcMap 10.5. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu data biner, kemudian bagaimana membuka save file. Jadi urutan-urutan tahap pemrograman seperti apa untuk membaca save file. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau kita menggunakan Windows kemudian command prompt ya, kemudian kita ketikkan perintah Python dan ada pesan kesalahan ya, Python is not recognized. Nah ini artinya environment variable kita belum di set. Nah saya akan perlihatkan ya dalam presentasi, kemudian nanti saya akan demokan. Jadi di window untuk mengakses environment variable kita menggunakan menu control panel, kemudian pilih menu system security, kemudian selanjutnya system dan advanced system setting. Jadi ini adalah tampilan awal dari advanced system setting. Kemudian di bagian atas ada user variable. Kemudian di bagian bawah ini adalah system variable. Yang kita pilih adalah system variable. Cari system variable path ya. Di sini kemudian kita klik edit. Nanti akan muncul window baru, edit environment variable. Dan kalau tadi Python tersebut belum dikenali, maka di sini path-nya belum ada Python. Kemudian kita klik new, kemudian nanti kita pilih folder yang tempat menyimpan file Python tersebut dengan mengklik browse. Kemudian kalau sudah kita pilih, maka di sini akan muncul directory di mana file python.exe tersebut berada. Kalau sudah selesai, kita klik OK, kemudian jalankan kembali CMD-nya ya. Jadi kalau tadi kita jalankan CMD Python, kemudian tidak terdeteksi, kita set variabelnya. Setelah itu jangan lupa command prompt-nya ditutup, kemudian dijalankan lagi. Sehingga nanti ketika kita mengetik perintah Python, maka muncul ya command line IDE-nya dari Python 27 ya. Di sini masih 27 ya, walaupun sekarang sudah tidak didukung lagi oleh Python. Jadi hendaknya beralih ke Python 3, namun karena versi ArcMap yang kita gunakan masih versi 10.5, defaultnya atau settingan standar dari ArcMap
untuk Python-nya adalah Python 2.7. Oke, saya akan contohkan di window ya. Jadi di sini adalah satu sistem Windows, Windows 10. Kalau saya jalankan, kita bisa ketikkan cmd, maka muncul command prompt. Kemudian kita ketik Python. Nah, ini artinya variable environment untuk mengakses program Python belum dikenali. Oleh karena itu kita menuju control panel ya. Kalau saya sudah membuat shortcutnya, tapi kita bisa pilih ya, klik home, kemudian cari control panel, kemudian klik control panel. Nah, ini adalah menu utamanya ya. Dan pilih system and security, kemudian pilih system, kemudian ada beberapa pilihan yang lain ya. Kita pilih advanced system settings. Nah, ini ada pilihan environment variables. Kita klik, maka akan muncul window baru environment variables, ada user variable dan system variable. Kita pilih di sini untuk variable name-nya path ya. Kemudian kita klik edit. Maka di sini ada environment variable yang sudah ada. Dan di sini masih belum ada folder tempat kita menyimpan atau ArcMap menyimpan Python. Untuk mengetahuinya kita bisa buka File Explorer. Di defaultnya ArcMap menyimpan Python di C, Python 2.7, kemudian ArcGIS 10.5. Kalau kita menggunakan yang lain ini akan berbeda ya, misalnya 10.4, 10.6. Dan di sini ada Python aplikasi. Berarti ada di sini ya. Ada di Python 2.7 ArcGIS 10.5. Ini kita tambahkan, maka dia defaultnya seperti ini ya. Menunggu kita mengetikkan atau bisa di paste ya, atau kita klik browse. Kemudian kita menuju folder tersebut. Python 2.7 ArcGIS 10.5. Kemudian kita klik OK. Oke lagi. Kemudian kita tutup misalnya. Nah, kita sudah set tadi environment-nya. Dan kalau kita coba jalankan, ini seharusnya tidak, masih belum dikenal ya. Karena kita belum restart ya, belum menutup, kemudian menjalankan command prompt lagi. Kemudian kita jalankan Python, klik atau hit enter, ini akan muncul. Artinya program Python sudah dikenali oleh sistem. Oke, kita sudah set variable environment variable. Selanjutnya kita set folder. Jadi di sini saya nanti akan bagikan data yang digunakan plus kode filenya. Kemudian
Dalam hal ini saya menyusun data dalam folder GD204 ya. Nah, di sini saya menyiapkan folder GD204, kemudian ada week 9, kemudian data. Jadi data yang akan kita gunakan untuk latihan kali ini ya, untuk belajar tentang save file disimpan di folder ini. Ini perlu diingat karena nanti kita akan menggunakan command prompt ya. Kemudian defaultnya ketika kita membuka command prompt maka yang muncul adalah folder home ya, atau directory home. Di sini user, kemudian nama user. Ini kita nanti harus ubah ke directory yang ini. Caranya bagaimana nanti kita lihat. Oh, maaf ya. Jadi di sini setting folder ini disimpan dalam directory C, kemudian GD204, kemudian data. Ini penting ya, nanti kita lihat seperti apa. Oke, selanjutnya adalah tentang pengenalan tentang save file. Jadi save file ini adalah satu format data biner yang awalnya dikembangkan oleh Esri ya. Dan mungkin 99,9% pengguna atau pegiat data spasial tahu ya apa yang dimaksud dengan save files. Nah, kita akan belajar tentang data. Jadi kalau selama ini yang kita pelajari tentang save file adalah bahwa save file terdiri dari beberapa file ya. Jadi S3 save files pada dasarnya bukan hanya terdiri dari satu ekstensi file, tapi terdiri dari beberapa. Kebanyakan kita yang baru belajar tentang JS, kemudian ketika diminta rekan kita untuk mengcopy data save file, ini umumnya hanya mengambil atau menyalin file dengan ekstensi SHP kemudian mengirimkannya. Sepertinya hampir semua orang yang baru belajar tentang JS kemudian belajar tentang save file, kalau tidak dijelaskan tentang struktur data save file maka melakukan kesalahan yang sama. Jadi kesalahan ini bukan bukan kesalahan fatal sebenarnya ya. Salah gurunya ya kalau tidak menjelaskan tentang strukturnya. Nah, ini baru kita akan baru kita akan menyadari kesalahan tersebut setelah diprotes atau dikomplain oleh orang yang menerima save file kita. Baru beliau menjelaskan ya. Oh, akhirnya kita mengerti. Karena save file ini adalah data yang paling banyak digunakan ya untuk pertukaran data, maka SHP ini dikenal sebagai format data de facto untuk JS. Format data de jure ya secara hukum ya adalah format data yang terdaftar di Open Geospatial Consortium. Jadi ada kalau di ISO TC201 ya. Jadi format data terkait dengan data JS itu ada data SHP, ada ArcInfo, ada apa lagi? MapInfo dan sebagainya banyak ya. Tapi yang paling umum untuk berbagi data adalah save file. Terlepas dari kelemahannya,
terkait dengan topologi, tapi data Cepheid adalah data yang paling mudah, ya, paling mudah dan paling, karena itu paling banyak digunakan untuk transfer data. Hampir semua atau mungkin semua, ya, semua perangkat lunak GIS mampu mengimpor data SHP. Ah, ada yang terlewat nih sepertinya saya. Sebentar, ini harusnya ini dulu ya. Jadi istilah dari Cepheid itu umumnya kita tahu dan adalah file .shp ini. Padahal sebenarnya Cepheid terdiri bukan hanya dari .shp, tapi ada juga .shx, ada .dbf dan file yang lain. Hampir semua yang belajar GIS paham lah tentang SHP, tapi jarang ya, termasuk saya juga ya. Ini selama ini abai tentang .shx ya. Apa sih sebenarnya SHX ya? Selama ini saya menganggap SHP dan SHX adalah file yang menyimpan bentuk ya atau informasi tentang data spasialnya. Kemudian DBF adalah data atribut, kemudian PRJ metadata yang menyimpan projection file atau yang lainnya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih file SHX itu. Jadi mohon maaf ya, itu saya salah menempatkan slide. Jadi setelah kita tahu apa itu save file, kemudian file apa saja yang menyusun S3 save files. Kenapa namanya pakai S? Ya. S3 save files, karena bukan hanya satu file. Ya, bukan S3 save file tanpa S. Oke, selanjutnya untuk binary data manipulation ini, oh sebentar. Maaf. Jadi karena Cepheid ini adalah data biner, kemudian ArcMap atau perangkat lunak yang lain membuat program ya. Pertama adalah harus mampu membaca file biner tersebut. Nah, di sini dalam mata kuliah ini kita menggunakan Python, kemudian modul yang digunakan untuk mengelola format biner ini adalah modul struct. Kemudian di dalam modul struct ada fungsi yang digunakan untuk mengkonversi data ke format biner, namanya fungsi pack. Kemudian kalau dari format biner ke format yang lain adalah fungsi unpack. Secara sederhananya begini. Jadi kalau kita melihat data save file ya di dalam folder. Oke, kita lihat di dalam Windows ya seperti apa. Di sini ada save file schools SHP. Kemudian kalau kita buka menggunakan ArcMap ya. Ini adalah data sekolah. Selama ini kan yang kita kenal adalah kalau kita ingin membuka file school SHP, kita gunakan ArcMap atau QGIS, kemudian kita lihat ya bentuknya adalah data titik misalnya. Kemudian jumlahnya ada berapa? Kita biasanya menggunakan atribut tabel ya.
tanggal 17. Nah, karena kita umumnya adalah pengguna akhir atau end user, yang kita pahami adalah server seperti ini. Tapi kalau dari sudut pandang pemrograman, sebenarnya seperti apa sih? Pada dasarnya komputer itu kan tidak mampu mengenali ya, tidak. Jadi secara otomatis didesain bagaimana untuk membaca dulu. Membaca data save file menggunakan struktur tertentu dari format data save file tersebut, dari format data biner. Kemudian dibaca byte per byte, kemudian nanti dikonversi dari biner menjadi data yang mampu dibaca oleh komputer. Kemudian setelah itu balik lagi nanti ketika ingin ditampilkan, maka nanti di unpack lagi. Ya, jadi si istilahnya dia adalah seorang penterjemah ya. Jadi program pemrograman ini bekerja menerjemahkan, kalau misalnya kita dan punya rekan lah orang Jerman misalnya, kita taunya bahasa Inggris ya. Nah, bagaimana supaya kita mampu berkomunikasi dengan orang Jerman tersebut, dengan rekan kita ya, orang Jerman tersebut? Nah, kita cari orang yang tahu bahasa Inggris dan Jerman, atau cari orang lain yang mampu berbicara bahasa Indonesia dan Jerman ya. Jadi pilihannya ada dua, Indonesia Jerman atau Inggris Jerman ya, orang yang mampu berbicara kedua bahasa tersebut. Nah, jadi si A adalah orang Indonesia tapi mampu baca, mampu berbicara dalam bahasa Jerman. Si B adalah orang Inggris yang mampu selain bahasa Inggris juga bahasa Jerman. Nah, kedua orang ini kalau kita analogikan adalah seperti bahasa pemrograman. Yang satu dia Inggris Jerman, satu lagi Indonesia Inggris, Indonesia Jerman. Nah, kita pilih mau menggunakan yang mana nih? Ah, mendingan saya mah menggunakan orang yang mampu menggunakan bahasa Indonesia Jerman karena lebih murah ya, jasanya lebih murah karena orang Indonesia. Kalau orang Inggris oh, pasti pound sterling nih lebih mahal. Nah, analoginya seperti itu. Jadi dalam binary data manipulation ini kita menggunakan Python, kemudian Python ini dia bolak-balik mengkonversi format original SHP, kemudian diubah menjadi format biner, kemudian nanti balik lagi. Nah, seperti apa sih ininya kondisinya ya? Jadi kalau format biner ini kita kembali lagi ke teori ya, bahwa dalam satu byte itu terdiri dari 8 bit. Kemudian dalam satu blok itu adalah satu bit, tapi ada juga yang istilahnya nibble ya. Kalau nibble itu dalam satu byte terdiri dari 4 bit. Nah, ini dalam satu byte terdiri dari 8 bit. Jadi kalau huruf A representasinya dalam satu byte angka biner seperti ini, 01, 000, dan selanjutnya ya. Yang kita tahu kan komputer hanya mengerti bahasa biner. Oke. Kemudian kita akan praktek ya. Jadi kita coba seperti apa sih konsep tadi membaca dan buka tutup ya dari data biner ya. Jadi di sini kita memiliki data original, format original adalah di sini 100 dan 200 ya. Karena kalau kita menggunakan data biner, kita tidak mampu mengerti. Yang mampu mengerti adalah hanya komputer. Jadi
komputer membaca data biner, kemudian ya nanti di dalam program data dari original ini disimpan ke dalam biner, kemudian format biner, kemudian komputer, oh tahu nih format biner ini adalah representasi dari 100-200. Kemudian komputer balik lagi dia untuk mengkomponasikan ke kita tidak dalam bentuk biner, tapi dalam bentuk original, sehingga kita bisa membaca. Jadi ini prinsip dasarnya adalah inputnya format original, kemudian diproses menjadi biner, kemudian dalam proses tersebut outputnya dikembalikan lagi ke format original. Jadi kalau kita nanti melakukan perhitungan ya, maka kita harus menggunakan pustaka-pustaka Python ya, supaya perhitungan dilakukan dalam format biner, bukan dalam format originalnya. Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, jadi kita coba di Windows, kita klik ArcGIS, kemudian ada Python command line. Di sini adalah Python command line. Kemudian kita lihat lagi kodenya ya. Kita akan mengimpor struct. Jadi ini adalah modul Python untuk membaca data biner. Oke, kita lakukan import struct. Ketik enter. Kalau tidak ada pesan kesalahan, berarti modul struct ini sudah berhasil dipanggil oleh Python. Kemudian kita definisikan variabel x, y sama dengan 100, 200. Mudah-mudahan masih ingat dengan pelajaran ini ya. Jadi dalam Python yang dituliskan di sebelah kiri itu disebut dengan variabel. Kemudian variabel bisa dituliskan langsung sekaligus ya. Atau kita inilah x sama dengan 100 misalnya. Y sama dengan 200. Kemudian kalau kita klik x maka 200. Kemudian kita ketik y 100 ya, ini 200. Nah, kalau kita ketik x, y maka yang muncul adalah 100,200. Kemudian kalau kita ketikkan x sama dengan ganti ya misalnya 300. Ini sekalian review dengan pelajaran sebelumnya ya. Kalau kita klik x maka yang muncul berapa? Apakah 100, 200, atau 300? Yang muncul harusnya 300 ya, karena di sini variabel terakhir x itu di set menjadi 300. Kemudian kalau kita klik x, y ini berapa nih? 100,200 atau 300,200? Kita lihat ya. Apakah 300,200? Ya. Karena yang terakhir x didefinisikan 300 ya. Jadi yang ketika kita memanggil x, y bukan 100,200 lagi ya. Oke, jadi kita definisikan lagi kembali menjadi 100 ya. Y sama dengan 200. Nah, kemudian kita membuat variabel s ya. Struct. Kemudian integer x, y. Jadi di sini ada dua integer x dan y. Kita hit enter. Kemudian kalau kita print s, maka akan muncul kode binernya. Di sini kita tidak mengerti apa sih
representasi biner dari X dan Y. Nah, untuk apa? Agar, supaya kita dapat membaca, maka kita gunakan misalnya baru ya. Tadi kan pack ya. Kemudian kita lakukan unpack. Di sini strukturnya hasilnya adalah kita membuka lagi nih si mengubah lagi kode biner ini menjadi original sehingga kita mampu membaca. Nah, harusnya ya, kok nggak bisa di enter. Kalau kita print result, maka yang muncul adalah 100,200. Nah, kemudian gimana kalau kita tambahkan variabel satu lagi z sama dengan 300? Oke. Kemudian kita buat lagi s ya. Struct pack. Nah, karena kita ingin memanggil set ya, jadi satu himpunannya menjadi terdiri dari tiga angka, menjadi maka kita buat ya ini sederhana ya, contoh sederhananya integernya 3, kemudian apa saja variabelnya x, y, z. Enter, kemudian kalau kita print s maka akan ada tiga representasi data biner ini, entah nih ya DL bahasa mesin lah. Supaya kita mampu membaca, maka kita unpack lagi. Struct, unpack. Kemudian kita push. Nah, result ya. Result struct unpack bukan x y z tapi s ya. Kemudian kalau kita print result akan muncul 100 200 300 ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup mengerti. Selanjutnya kita mengenal tentang byte order. Jadi di PC ada yang disebut dengan big endian dan little endian. Jadi kalau ada integer 4 byte integer seperti ini ya 0 44 53 20, kemudian kalau dipanggil menggunakan big endian maka dia akan mulai dari sini ya, dari kiri urutannya ke sana. Tapi kalau little endian maka dia dari seperti bahasa Arab lah. 11, 20, 53, 44. Ini perlu diingat tentang byte order. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya x, y, z, 100, 200, 300. Kemudian menggunakan struct pack tanpa menggunakan tanda lebih besar ya. Tanda lebih besar ini adalah untuk menuliskan big endian. Kemudian kalau misalnya little endian, kita akan lihat ya menggunakan tanda kurang dari. Jadi kita coba ya.
kita sudah punya ya x, y, z-nya, x, y, z masih tersimpan ya variabelnya, karena kita belum menutup command line interpreter ini. Kalau kita tutup, maka variabel yang ada akan hilang dari memori. Kita sudah memiliki ini, kemudian kita jalankan lagi lah yang sebelumnya ya. Kita gunakan tanda panah ke atas untuk lebih mudah, namun kemudian kita tambahkan ini lebih dari. Sebelumnya tidak ada lebih dari. Us. Oh, maaf. Jadi kita pack dulu ya. Kita kita ubah dulu X, Y, Z menjadi format biner dengan big endian. Kalau kita print S, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian apa lagi? Kita ubah lagi struct unpack dengan big endian S. Maka yang muncul urutannya gimana? 100, 200, 300 atau 300, 200, 100? Kalau kita print result, maka muncul 100, 200, 300 ya. Karena dia dari kiri ke kanan. Big endian. Jadi ini ingat saja tanda arahnya ya. Arahnya ke kanan. Yang lebih besar itu arahnya ke kanan. Kemudian kalau kita result unpack little endian, maka nanti kalau kita print result munculnya adalah 300, 200, 100 ya. Loh. Kenapa nih? Bentar, kita lihat. Tadi kan X, Y, Z ya. Kita S sama dengan struct pack dulu, kemudian packnya dengan little endian. X, Y, Z. Oke, kalau kita print S seperti ini ya, sama ya. Baik, big endian seperti ini, hasilnya ini sama ya. Kita lihat. Ini kalau kita buat baca lagi, konversi lagi dengan unpack.
tetap ya, urutannya kan X. Unpack, terlihat. Ah, ya. Jadi kesalahannya tadi adalah ketika saya menggunakan pack, menggunakan big endian, kemudian mengunpack menggunakan little endian, maka munculnya salah ya, seperti ini kesalahan apa namanya, logik ya, logical error, bukan syntax error. Jadi sini kita ulangi ya, kalau misalnya saya buat S-nya dengan little endian, nah tadi sudah ya little endian saya buat. Oke, tadi kan kita mulai dengan big endian. Pack dengan big endian, kemudian di unpack big endian, muncul sesuai ya. Tapi kemudian kita lakukan unpack little endian. Padahal kita menggunakan packnya big endian, maka muncul seperti ini. Kemudian kita balik ya. Kita packnya dengan little endian, kemudian unpack dengan big endian. Struct pack, little endian kan sudah ada ya sini ya, little endian kita langsung saja unpack dengan big endian. Kemudian maaf maaf, kita ulangi lagi, struct pack kemudian print S, mengetahui oke. Kemudian unpack, result unpack, kemudian menggunakan big endian. Ya, kita membuat variable S dengan maaf, dengan little endian, kemudian kita melakukan unpack dengan big endian. Kita lihat hasilnya, print result ya, semua ya. Jadi di sini kita membutuhkan konsistensi pada saat pack dan unpack. Kalau packnya dengan big endian, maka unpacknya harus dengan big endian juga. Tapi kalau packnya dengan little endian, maka unpacknya juga dengan little endian. Jangan sampai tidak konsisten, nanti hasilnya tidak akan sesuai. Oke, jadi ini tadi kita sudah lihat ya tentang struktur SHP. Nah, dalam filenya, struktur file SHP terdiri dari main file yang memiliki file header dan feature record. Kemudian setiap feature record terdiri dari record header dan record content. Oh maaf, ininya belum saya switch. Oke. Struktur file SHP. Jadi untuk main file memiliki file header dan feature records. Kemudian setiap feature record terdiri dari record header dan record content. Jadi di sini header file dari SHP ada 100 byte sih. Byte 0 adalah kode file. Kode file ini menunjukkan apa? SHP ya. Kemudian byte 4 sampai byte 20. 24 ya, ini tidak digunakan. Kemudian byte 24 ini adalah ukuran file,
Kemudian ukuran file ini 24 sampai 24, 25, 26, 27. Kemudian byte. Byte 28. Ini adalah versi save filenya. Kemudian byte 32 ini adalah save type. Nah, save type ini terdiri dari 0 itu 0 save. Kemudian kalau datanya point adalah, maka yang diisi di sini save type-nya adalah 1, kemudian 3, polyline, dan selanjutnya. Jadi yang mungkin diisi di byte 32 ini adalah ini. Kemudian byte 36 sampai 100 ini berisi tentang bounding box. Jadi kalau kita membaca file ini pada dasarnya adalah yang metadata ya. File header ini yang dibaca oleh komputer untuk memvisualisasikan data save file tersebut di dalam monitor. Jadi byte 36 sampai berapa ini? 43, 36, 37, 38 sampai 43 adalah xmin. Kemudian byte mulai byte 44 adalah ymin ya. Xmin ymin, xmax ymax. Kemudian apa? Byte 68 adalah bounding box z min, z max, dan m min, m max. Untuk data dua dimensi umumnya hanya memiliki informasi x min, x max ya untuk bounding boxnya. Kalau bukan data tiga dimensi. Nah, kita akan praktek ya dengan membaca file SHP schools. Nah, untuk praktek ini kita perlu ingat menyimpan filenya di mana, kemudian kita harus membuka command prompt dan harus bekerja di folder yang sama atau folder yang memiliki informasi tentang file SHP tersebut. Jadi di sini kita buka dulu file school ya. Kalau kita buka di window, kita akan lihat ya seperti ini. Kemudian kita lihat ada sebentar mata ini dengan sini ya. Bounding box. Ini ya. Upper left ya. X min X max sebentar tadi ya kita lihat di strukturnya X min Y min ya. X min Y min. X min Y min itu adalah apa? Upper left atau lower right? X minimum, X itu ini lower left berarti ya. Kalau Y kan ke atas ya, ke utara semakin besar. Kemudian kalau X semakin ke timur semakin besar kan ya. Berarti X min Y min adalah lower left ya. Jadi kita lihat X minnya adalah 18473 ya. Kemudian Y minnya 765332. Ini nanti kita lihat lagi outputnya seperti apa. Mohon maaf belum melihat ya. Di sini untuk school X minnya adalah ini Aleph. Kemudian Y minnya ini. Nanti kita akan lihat hasilnya dari ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengimpor
atau memanggil modul struct, kemudian membuat variabel f, di mana variabel ini membuka file schools ya. Kemudian s, variabel s ini adalah membaca 28 bit. Ini kan file SHP atau headernya terdiri dari 100 bit ya. 100 bytes. Ini 28 bytes pertama dibaca, kemudian di menjadi apa? Jadi fungsi ini adalah membaca file biner ya. Kemudian supaya kita tahu apa sih yang dibaca oleh program tersebut, maka kita lakukan unpack. Kemudian kita print. Ada 6 integer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Ini adalah 994 tadi file code ya, di sini menunjukkan file SHP 9994. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini di reserve ya, tidak digunakan, unused ya. Byte 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang ketujuh adalah 288 ukuran file ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, kita coba. Nah, kita tidak menggunakan Python IDLE. Kita akan gunakan Python IDLE di sini. Kemudian harus menuju direktori ini, tempat di mana kita menyimpan schools save file. Kita gunakan ini ya, untuk mudahnya cd gd 20 gd, kemudian klik tab. Untuk tahu isinya apa saja, kita klik dir. Kemudian CD W9 bisa langsung ya data. Kalau kita klik dir, maka isi direktorinya akan muncul. Nah, di sini terlihatlah schools.sap. Kemudian kita jalankan Python. Nah, ketika kita memanggil nanti ya, memanggil file school.sap, maka file yang dipanggil ada di folder tersebut. Oke, kita lihat ya. Kita import struct. Kemudian kita baca, membuat variabel open schools SHP. Nah, kalau tidak ada pesan kesalahan ya, maka ini berarti file school tersebut dapat terbaca. Saya akan ambil contoh exit dulu ya. Saya akan contoh dulu di sini kan kita dir ya. Schoolnya ada di sini kan. Tapi kalau saya masuk ke direktori di atasnya, saya jalankan Python lagi. Kemudian saya import struct. Kemudian saya open filenya ya, schools SHP. Harusnya error nih. Nah, no such file or directory. Kita tahu bahwa kita melakukan atau command prompt ini berada di directory W9. Padahal datanya ada di dalam subdirektori data. Nah, kita bisa menggunakan path relatif ya. Kita coba ini berhasil atau tidak nih. Kalau tidak berhasil, Argentina berarti ya. Oke, F. Nah, berarti kalaupun kita menggunakan folder datanya apa tidak
kita membuat atau menjalankan perintah Python tersebut tidak pada folder yang sama dengan tempat kita menyimpan data, ini pun mungkin ya. Tapi jangan sampai kita membuka data misalnya open, kemudian kita menyimpan datanya ada di misalnya di C, test, test gitu ya. Kemudian schools. Nah, ini lebih baik tidak ya. Ini terlalu panjang dan kita akan kesulitan menuliskan perintahnya. Kalaupun ingin memisahkan antara apa konsol dengan data, gunakan directory yang relatif ya. Jadi di dalam subdirectory misalnya data school seperti ini. Ini tidak jadi masalah. Kemudian kita sudah membuat variabel f ya. Kemudian kita unpack dengan big endian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, maaf. Ini sebelum unpack kita harus, ini kan sudah membuka ya, kemudian kita membuat variabel dari f ini read 28 bytes. Jadi program membaca 28 bytes dalam format biner, kemudian untuk kita membacanya maka kita harus melakukan unpack. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf. Tanda kutipnya belum. Kemudian kita print B. Nah, di sini muncul ya. 994 ini merupakan indikasi adalah file SHP, kemudian reserve code ya tidak digunakan ya 1 2 3 4 5, kemudian ukuran filenya adalah 28. Kalau kita kembali lagi ke teorinya ini ya, yang tadi ya file code ya, 9994. Kemudian selanjutnya adalah kita membaca 72 bytes. Dari mana 72 bytes ini? Kita lihat ya, struktur dari SHP itu kan file headernya terdiri dari 100 bytes. Tadi kita sudah baca 0 sampai 28 ya. Kemudian apa? Yang kita baca adalah read-nya 28, berarti 28 dari kiri ke kanan ya. 28 bytes dari kiri ke kanan. Kemudian kalau selanjutnya adalah kita melakukan read 72. Nah, kalau kita gunakan big endian ya, kalau kita gunakan big endian, maka yang dibaca adalah mulai dari sini ya, 0 sampai ke sini kan, sampai ke 72. Padahal yang kita inginkan adalah membaca mulai dari byte 28. 100 kurangi 28 itu kan 72 ya. Kita ingin membaca mulai dari 28. Sehingga urutannya harus dimulai dari sini kan, 72. 0, 1, sampai 72 mulai dari sini. Kalau pakai big endian, mulainya dari sini. Karena itu harus menggunakan little endian 72.
Jadi di sini kita lihat struktur kodenya sama kan ya. Yang pertama membaca 28 bytes. Ini juga membaca 28 bytes, 72 bytes. Nah, tapi apa namanya? Yang kita unpack itu menggunakan little endian. Sehingga yang ditampilkan adalah mulai dari 1000 di sini ya. Version di sini 28 sampai ke sini. Ya. 1000. Ini adalah version save file ya. Mungkin ada 1000, 2000 saya juga nggak tahu nih nilainya. Save type. Nah, untuk save type ini. Kalau isinya 1 adalah dia datanya adalah koin. Kalau kita lihat di sini 1000 kemudian 1. Nah, berarti datanya adalah poin. Kalau kita memiliki data yang lain poli lain misalnya, maka bukan 1 yang akan muncul tapi 3. Ya. Oke, kita coba lagi. Di sini kita tadi sudah mengetikkan read 72 ya. Kemudian kita buka lagi unpack. Struct unpack. Kemudian gunakan little endian. Integer, integer berapa tuh? Ya. Double double 4 ya. 5 6 7 8. Kemudian tutup S. Kita print B. Nah, jadi di sini yang muncul seperti ini. Gimana kalau misalnya kita unpack ya dengan integer 22 34 56 78. Nah, ini sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kita gunakan integer ini akan error karena data yang disimpan di bytes tersebut adalah data dalam format double ya. Nah, ini contohnya. Kemudian lanjut ya. Tentang struktur dari feature record. Nah, di sini byte 0 menunjukkan record number, kemudian byte 4 content length. Kita lihat ya, nanti di prakteknya ya. Jadi sama ya, kita baca apa namanya? File school, kemudian kita baca 24 bytes. Ini untuk menghitung, jadi kalau kita lihat ya feature number-nya kan berapa di sini? 17 ya. 17. Oke, kita coba karena kita masih menggunakan
file yang sama, maka kita tidak perlu lagi membuat variabel f ya. Kita di sini mencari 24 byte, kemudian s sama dengan f Oh, maaf, ini kesalahan. Oke. Kalau kita print B, ini adalah ukuran file ya. 288 ya. Kemudian kita akan menghitung feature. Ini B. Ya. Jadi di sini sesuai dengan kalau kita melihat di ArcMap ya, jumlah feature-nya adalah 17. Jadi ini sesuai dengan apa namanya 288 B0 ya, 288, sebentar kita hitung munculnya dari mana ya, ini 288 kali 2 sama dengan dikurangi 100 sama dengan bagi 28. Oke. Jadi di sini indeks B ya, indeks ke 0. Indeks ke 0 ini adalah 288 dikali 2 itu 576, kemudian 576 dikurangi 100 itu 476 dibagi 28. Hasilnya 17. Feature number-nya 17. Kemudian kita ingin membuat file ya. Namanya out. Kita simpan di dalam data schools shp txt, kita write nah, kemudian kita akan menyimpan feature tersebut dalam file di for. Jadi ini benar-benar masih ingat ya, ini adalah iterasi. Jangan lupa untuk membuat tab ya, kalau di idle sini kita buat 1, 2, 3, 4, F, seek, kemudian ke I kali 28 plus 12 itu 234, S sama dengan F 16 itu 234. Jadi kita akan membuat si ke 17 titik tersebut koordinatnya berapa ya, DD itu 234, kemudian kita simpan string dari I plus string x
plus kemudian new line. Enter, F, close. Nah, ini tidak ada pesan kesalahan. Seharusnya sih ada datanya ya. School SHP text. Ah, dot text ya. Harusnya tadi dot txt ya. Saya ubah saja di sini. Yes. Nah, jadi muncullah apa list file tersebut. Ini didapat dari mana? Dari kode ini ya. Jadi kita membaca, membuka file SQL SAP, kemudian dibaca file headernya, kemudian kita hitung jumlahnya. Nah, fiturnya ternyata ada 17. Kemudian kita ingin menulis apa? Menulis output nomor apa namanya urut berapa ya si filenya, kemudian koordinat x dan y nya disimpan dalam bentuk text file seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang indeks ya, SHX -nya. SHX ini adalah satu file yang dibuat untuk memudahkan proses pencarian data ya. Karena indexing, kalau dengan ada indexing maka proses pencarian record akan menjadi lebih cepat. Ini kita akan coba ya dengan kode yang hampir sama ya dengan sebelumnya. Kita coba saja lagi. Kita lihat F masih ada. Kemudian S. Nah, tidak. Kita baca lagi. Ah, salah. Ini adalah data yang dibaca dari SHP ya. Ini kita akan membaca file SHX. Kita buat ini saja lagi. F sama dengan open data schools SHX. Oke, kemudian kita baca
F sip ya. Dua puluh empat. Maaf. Jadi 4 ini adalah content length. Oke, kita lihat fit number sama dengan sepertinya sama ya. B index 0 kali 2 dibagi 100 bagi 8. Ada perbedaan di sini. Kalau ini kan dibagi 28 ya. Kalau menggunakan file SHP. Jadi kalau apa? Kalau menggunakan file XAX, angka 8 ini adalah menunjukkan jumlah byte dari setiap record di indeks file. Ya. Kalau pada save file 28 ini adalah ya di sini ya. 28 adalah isi dari record untuk titik sebanyak 28 byte. Kalau di index file 8 byte itu jumlah byte yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap record. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SHP, maka pembaginya itu ya dibagi dengan 28. Tapi kalau kita menggunakan indeks, maka dibagi dengan angka 8 ya. Kemudian kita ingin simpan sebagai data schools index.txt, kita simpan untuk i dalam range fit number ya, maka akan ada 17 mulai dari 0, 0 sampai 16, 2, 3, 4. Kita cari 100 plus i kali 8
String of kita lihat sekarang di school.txt ya. School p index. Nah, ini salah. Schools p index. Apakah ada nggak isinya? Seperti ini tidak ada. Ini ada kesalahan kode ya. Jadi S salahnya di mana nih? Ulangi ya, F6 24. Ada kesalahan, I-nya 2 ya. Harusnya I-nya 1. Schools index txt index 1 txt lah. Tuh, 2, 3, 4. Dua, tiga, empat.
Terlihat sequence indexnya. Nah, ini. Oke, ini saja untuk kuliah hari ini. Lumayan ya, sudah 1,5 jam ya sepertinya ya. Hampir 1,5 jam. Nah, selanjutnya kita nanti akan apa? Di kuliah selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menginterpretasikan polyline shape files, menampilkan shape file menggunakan MiniGIS ya. Jadi di sini kita sudah belajar bagaimana memproses data biner, kemudian mengenal lebih jauh tentang struktur save files ya dari SHP dan SHX, kemudian membaca SHP dan SHX menggunakan Python. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih bekerja dengan point save files dan polyline save file. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.